Do you have by any chance? Sementara itu, dokter mulai menyuntikkan DNA Kester pada Humperdu yang asli. Kester mengatakan bahwa di sakunya ada pistol dan meminta pada Alpader untuk mengambilnya. Karena sebelum mati, Kester ingin mati dengan menyembah Humperdu sebagai Tuhan yang baru. Oleh karena itu, Kester meminta pada Alpader untuk melepaskannya. Dan jika dirinya mencoba untuk kabur, maka Alpader bisa menembaknya. Karena percaya, Alpader melepaskan Kester, namun tangannya tetap diikat. Dan ya, Kester pun berhasil melepaskan alat itu dari lehernya. Namun sekarang Kester harus mengerahkan Alpader yang sangat kuat karena punya tubuh yang besar, sehingga Kester akan kesulitan untuk melawannya. Kemudian Kester mengambil alat itu dan menempelkan pada lehernya. Dan Kester langsung menekan tombolnya agar Genesis keluar dan masuk ke dalam tubuh Alpader. Dengan begitu, Alpader akan hancur seperti gunung yang meletus. Tak lama, si botak datang dan dia sangat amat senang melihat bosnya telah mati. Namun, mereka pun yang melihat jiwa dari Kester langsung berebut untuk mengambilnya. Dan akhirnya Kester pun berhasil mendapatkan kembali jiwanya yang selama ini telah diambil oleh si botak dan menyuruh pada si botak untuk berlutut. Namun Kester pun tidak akan membunuh si botak. Dan lagi-lagi si botak memujuk Kester agar menjadi mesiah untuk menggantikan Tuhan. Tapi dengan tegas Kester menolaknya dan berniat akan menghabisi Humperdu. Namun si botak memohon agar Kester jangan melakukannya, karena bagaimanapun juga Humperdu punya darah Kristus. Dan sebagai seorang pendeta, Kester pun tidak mungkin untuk melakukannya. Namun Kester memakaikan Humperdu dengan baju yang sama dengan koloninganya, yang sangat amat banyak jumlahnya, dengan tujuan agar si botak akan kesulitan untuk mencari mana Humperdu yang asli. Dan hal itu membuat si botak sangat amat kesal pada Kester. No more hands. Sementara itu, Bi sudah datang untuk menjemput mereka kembali ke dalam neraka. Dan Sydney masih belum sadar yang ditangkap bukanlah Tulip. Dan Santo juga tidak mengatakan kalau Sydney salah orang, karena Santo tidak tahu kalau Sydney ditugaskan untuk menangkap Tulip. Hingga tak lama Tulip datang untuk mengambil koper yang dibawa oleh Jenny. Dan Sydney tak bisa bicara dikarenakan lehernya diikat dengan cambuk. Kemudian Sydney memberikan koper itu pada Tulip karena bisnya sudah menunggu mereka. Dan kampretnya saat Tulip akan pergi, Eugene pun malah memanggil nama Tulip. Alhasil Tulip pun langsung kabur. Namun Sydney berhasil menangkapnya. Dan Jody pun tidak menolong Tulip karena tugasnya hanya untuk mengambil jiwanya. Alhasil Tulip pun langsung dibawa oleh Sydney untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Namun di sini Tulip berusaha untuk membuka kaca jendelanya. Akan tetapi hal itu percuma saja. Dan Santo yang melihat Tulip langsung berjalan ke arahnya. Namun ternyata Santo hanya ingin pindah ke kursi yang paling depan. Dan Tulip belum menyerah untuk keluar dari sini, di mana Tulip berniat akan kabur lewat lubang kecil yang berhasil Tulip buka. Namun ternyata lubang itu mengarah langsung pada penggerak roda mobilnya. Dan jika tetap masuk, mereka akan langsung mati. Sehingga Tulip membuka rantai pada Eugene dan Hitler menggunakan jarum, di mana Tulip akan melemparkan rantai itu pada penggerak rodanya, di mana nantinya roda itu akan berhenti untuk berputar dan bisnya pun akan langsung terbalik. Namun mereka pun punya harapan untuk pergi dari sini. Dan sialnya ternyata rencana itu pun gagal karena rantainya malah putus. Sydney pun yang melihatnya hanya tersenyum. Sementara itu Casey mencoba untuk mengatakan pada mereka semua tentang Karius dan menyuruh pada mereka untuk pergi sekarang juga. Namun mereka pun tidak percaya pada Casey. Bahkan mereka mengira kalau Casey yang telah menghabisi Hooper. Hingga tak lama Karius pun datang dan menyuruh pada pengikutnya untuk menangkap Casey.
Kemudian Casey pun dipasung oleh Karius dengan menancapkan pisau pada tangannya dan menyuruh pada Kevin untuk membuka tirainya, di mana Karius akan membiarkan matahari membakar tubuh dari Casey. Di lain sisi, Hitler masih menunggu kedatangan dari temannya untuk menolongnya. Namun Tulip punya rencana lain dan ia pun menghampiri Sidney serta Santo. Di sini Tulip malah menghina mereka berdua. Namun Sidney tidak terpancing oleh Tulip dan malah asik bermain game. Kemudian Tulip pun mengatakan pada Santo, "Kalau kamu hanya dijadikan pelayan oleh setan untuk menangkap kita semua." Dan hal itu sangat amat memalukan karena Santolah makhluk terkuat dari dalam neraka. Hal itu membuat Santo sangat marah pada Tulip dan langsung menghajarnya. Dan ternyata inilah rencana dari Tulip untuk membuat kacanya menjadi retak sehingga Tulip pun dapat memecahkannya dengan sangat mudah. Sementara itu Casey mengatakan pada si nenek kalau Karius orang yang sangat jahat karena setiap vampir yang pergi dengan Karius tidak pernah ada kabar sampai sekarang. Oleh karena itu Casey menyuruh pada si nenek untuk menelepon mereka semua. Kembali ke Tulip. Di sini Tulip dan Eugene pun sedang membuat rencana agar mereka bisa pergi dengan selamat lewat jendela ini. Namun edanya Hitler yang tidak sabar langsung saja melompat. Tak lama datang dua orang tentara dan Tulip melihat ada sebuah tank baja yang mengarahkan moncongnya pada mereka. Mungkin saja tentara itu teman dari Hitler karena di tanknya terdapat lambang Nazi yang sangat amat terkenal pada Perang Dunia Kedua. Sementara itu dengan penuh amarah, Caster pun telah sampai di rumah Mary. Dan tentu saja dengan adanya Genesis, Caster pun akan melakukan balas dendam pada Mary. Di lain sisi akibat kekuatan dari Genesis, Caster menyuruh pada si botak untuk memakai rambut palsu. Dan di sini Hooper mengatakan kalau sekarang dirinya telah menjadi vampir. Namun si botak tak peduli akan hal itu karena sekarang dirinya merasa sangat amat kesal pada Caster. Namun saat Caster masuk ke dalam rumah, Taisi pun mengarahkan senjatanya pada Caster. Tapi Caster pun tetap santai dan menggunakan Genesis untuk melemparkan senjatanya. Taisi pun yang melihatnya sangat terkejut. Namun Caster pun tidak akan membunuh Taisi karena Taisi terpaksa melakukannya hanya untuk melayani Mary. Caster pun mengembalikan senjatanya pada Taisi dan menyuruh pada Taisi untuk menembak kakinya sendiri. Shoot yourself. Kemudian Taisi pun akan menghampiri Mary. Namun Johnny pun yang sudah datang menyuruh Caster untuk menjauhi pintunya. Put him down. Sama halnya dengan Taisi, Johnny pun sangat terkejut dengan kekuatan dari Caster. Dan Caster juga tidak akan membunuh Johnny begitu saja. Namun akan menantang Johnny untuk kembali duel dengannya di makam. Dengan senang hati Johnny menerimanya. Karena Johnny sangat percaya diri akan mengalahkan Caster. Dan ternyata benar saja Caster sangat amat kesulitan melawan Jody. Namun Caster tidak akan menyerah dan tidak akan menggunakan Genesis untuk melawan Jody. Karena hal ini masalah harga diri yang harus dibereskan dengan cara bertarung. Dan ya, kali ini Caster pun dapat mengalahkan Jody. Dan dari sini kita pun bisa ambil hikmahnya. Sekuat apapun lawan kita kalau kita berusaha, maka kita pun dapat mengalahkannya. Kemudian Caster menyuruh pada Taisi untuk menyiram tempat ini menggunakan bensin dan mengajak Taisi untuk pergi. Namun Taisi menolaknya dan akan tetap di sini bersama dengan Jody. Dan dengan terpaksa Caster membakar tempat ini. Sementara itu Santo dan Sidney akan melawan mereka semua. Tulip pun yang melihatnya langsung bangun untuk pergi dari sini. Dan anak buah Hitler meminta untuk melepaskan pemimpin mereka. Namun ya tentu saja Sidney menolaknya. Sedangkan di dalam bis Hitler berniat akan pergi. Namun Eugene langsung menariknya. Sedangkan Tulip dihadang oleh anak buah dari si kumis. Sehingga Tulip pun langsung melawannya. Dan di sini pun terjadi dua pertarungan yang sangat mengedankan sekali. C
Singkatnya, mereka pun berhasil mengalahkannya. Namun tak lama ada bom yang mengarah pada mereka, dan Santo pun yang terbaring dilindas oleh tank baja yang membuat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Namun Santo masih hidup dan berusaha untuk keluar. Mereka pun yang akan pergi dihadang oleh Sydney. Alhasil Tulip pun kembali tertangkap. Sedangkan dengan kekuatannya, Santo memanaskan pisau itu hanya dengan meniupnya, di mana Santo akan meledakkan tank ini. Namun ternyata tank itu mengarah pada mereka hingga akhirnya. You see? Dan ya, tanpa diduga ternyata Tuhan pun datang dan menghentikan waktu untuk menolong Tulip, karena tugas dari Tulip belum beres untuk mengalahkan Hairstar. Sementara itu, si nenek merasa gelisah sambil melihat ponselnya. Dan Karius akan menghabisi Casey sekarang juga. Akan tetapi ternyata Casey berubah pikiran dan akan bergabung dengan Karius. Dan untuk merayakannya, Karius akan menjadikan salah satu dari mereka menjadi pampir. Dan si nenek pun mengacungkan tangannya. Namun di saat Karius akan menggigitnya, ternyata Casey pun telah menggigitnya lebih dulu. Bahkan mereka semua pun telah menjadi pampir, karena mereka sudah tahu bahwa selama ini Karius telah membunuh pengikutnya sendiri. Alhasil mereka pun langsung menyerang Karius. Sementara itu Tulip meminta pada Tuhan untuk menolong Eugene. Namun Tuhan tak bisa melakukannya karena jalannya berbeda. Dan Tuhan meminta pada Tulip untuk mengatakan pada Kaiser jangan pernah mencarinya lagi, karena Genesis tak boleh ikut campur urusannya. Dan jika Tulip dapat menghentikan Kaiser, maka Tulip pun akan mendapat kedamaian dan semua dosamu akan diampuni. Di sini Santo pun berhasil menghancurkan tanknya. Dan Sydney yang melihatnya merasa sangat panik, karena Santo sangat amat marah padanya karena Sydney telah menghina anaknya. Sydney mencoba untuk meminta maaf pada Santo, namun Santo pun langsung menyerangnya. Kemudian Santo mengajak Eugene untuk kembali ke dalam neraka. Eugene sempat bertanya bagaimana dengan Tulip. Santo hanya mengatakan hari keberuntungan untuk Tulip. Sementara itu Casey memberikan jiwa itu pada Mary, di mana dengan jiwa sebanyak itu, maka Mary pun akan bertahan hidup selama 100 tahun lagi. Itu artinya sekarang hutang dari Caster sudah dibayar lunas. Namun Mary pun malah ingkar janji. Alhasil Caster menggunakan Genesis pada Mary. Sekarang hutang Caster pun sudah lunas, dan Mary juga sudah melepaskan Tulip. Mary pun sangat terkejut dengan kekuatan milik Caster dan mengakui kalau Caster sudah menang darinya. Namun Caster pun yang sangat amat benci pada Mary, menyuruh pada Mary untuk menghancurkan semua jiwanya. Kemudian Caster mengikat Mary untuk mengeluarkan jiwanya. Dan tentu Mary sangat amat marah pada Caster dan mengutuknya. Namun Caster pun tidak peduli, karena yang paling penting sekarang ini Mary akan pergi ke dalam neraka Jahanam untuk bertemu dengan temannya, yaitu setan. Sementara itu Karius sudah mati terbakar oleh matahari. Tak lama Hooper datang untuk kembali bergabung dengan mereka. Kemudian Hooper memberikan payung pada Casey dan menyuruh untuk mencoba payungnya sekarang juga. Namun tiba-tiba, dan ternyata Hooper sengaja kembali datang hanya untuk menangkap Casey. Dan sekarang rumahnya pun sudah hancur, dan mereka semua yang telah menjadi pampir langsung mati terbakar. Dan Casey pun sekuat tenaga menahan payungnya agar tidak lepas. Di sini Casey sangat sedih melihat semua temannya telah mati. Dan Jenny pun menembakkan obat bius pada Casey dengan dosis yang sangat tinggi. Alhasil Casey pun langsung pingsan, dan si botak langsung membawanya. Tentu saja tujuannya agar Caster datang padanya. Tak lama Tulip pun datang, dan dia sangat terkejut melihat rumahnya sudah hancur. Tulip pun mencoba untuk memanggil Casey, namun hal itu percuma saja. Cass? Dan ternyata Kevin bersama neneknya masih hidup.
Sehingga Kevin mengatakan kalau Casey dibawa oleh sekelompok orang yang memakai jas putih. Tentu saja Tully pun tahu siapa orangnya. Sementara itu di dalam neraka Jahanam, karena sudah membawa kembali Eugene dan juga Hitler, maka setan akan memberikan senjata yang baru pada Santo. Dan ternyata Santo telah membuat Sidney kehilangan dua bola matanya akibat telah menghina anaknya. Setan pun bertanya siapa pendeta yang akan Santo bunuh. Santo mengatakan orang itu Jesse Chester. Eugene pun yang mendengar nama itu sangat terkejut, sedangkan setan merasa sangat senang. Namun tanpa diduga, Santo pun mengarahkan senjatanya pada setan dan langsung saja. Dan Sidney pun hanya bisa diam saja, karena dia pun tahu tidak akan menang melawan Santo. Kemudian Santo pun mengajak Eugene kembali ke bumi, karena tempat Eugene bukanlah di sini. Dan si kumis berniat akan ikut. Namun Santo menyuruhnya untuk tetap di sini. Dan kampretnya karena sekarang setan sudah mati. Entah apa alasannya, namun Sidney yang seorang malaikat kematian malah memanggil Hitler dengan sebutan Tuan. Dan mungkinkah Hitler akan menggantikan setan? Plum cake, sir? Flaky crust. Sementara itu, Tulip datang untuk menjemput Chester. Dan sekarang misi mereka selanjutnya untuk menolong Casey yang telah ditangkap oleh si botak. Dan kampretnya si botak pun malah membunuh Hooper dengan membiarkannya mati terbakar. Dan ternyata sekarang si botak telah mengumpulkan semua pasukannya untuk menyambut kedatangan dari Chester yang akan datang untuk menolong Casey. Dan si botak pun akan membunuh Chester. Dan season 3 pun selesai cuy. Ending yang sangat menggundulkan.